cara membuka klaher. Klaher di knakal roda depan seri tahun 85. Caranya diketok dari sini, didorong ke sana. Nanti bisa lepas sendiri. Kita coba. Arahkan kamera ke bawah. Sudah terlepas. Ini bearing roda depan kiri dan kanan sama ukurannya, yaitu 6305, sama-sama dua pasang, sepasang 6305 dan yang kanan juga sama. Coba kita cek berapa nomornya. 6305 ya. 6 ini di sini 6305. Sini kita dapatkan bearingnya sudah bunyi. Recik-recik-recik dan agak longgar. Klok-klok. Kita sudah siapkan pengganti yang baru. Ini yang baru. Cara pasangnya kita berikan oli biar licin. Ini olinya. Di permukaan klarnya juga kita berikan oli untuk memudahkan licin. Ini kones bagian dalam. Jangan lupa kita taruh dulu di sana. Oh, untuk sebelumnya kita berikan grease di bagian dalam. Fungsinya untuk cadangan. Kemudian kita pasang bos tengahnya. Kemudian klar barunya kita masukkan.
kita getok secara perlahan dari sisi-sisinya. Sudah turun. Pengaruh baru sudah terpasang. Untuk lahar yang sebelahnya masih bagus. Kita ketok sedikit lagi. Nah, ini sudah dipastikan kencang. Demikian cara pemasangan kelahar roda depan mobil seri tahun 85. Ini penampakan mobilnya seperti ini. Nah, ini seri tahun 85. Sedang mengalami masalah roda depan kiri, kelaharnya oblak.